Kenapa? Ini urusan saya ini. Iya. Kenapa Mamang kaos kakinya kuning? Ini saya kedinginan, Lek. Kedinginan pakai kaos kaki celana pendek. Dingin. Habis futsal saya sama anak-anak Tarka. Bukannya keringetan kalau habis futsal? Nah itu, pas sebelahnya lapangan futsal itu ada kolam renang. Jadi pas saya kegerahan, saya nyemplung ke situ karena ada yang main polo air. Saya ikutan. Udah seger, saya main futsal lagi. Gerah, ancur lagi, Lek. Sesuai dengan undang-undang baru, coba tolong nyanyikan lagu Balonku. Apa hubungannya? Meletusnya aja, meletusnya aja. Meletus balon hijau. Terus? Hatiku. Salah. Meletus balon hijau dan rupa-rupa. Nah gini, Mamang ini kan kelihatan lagi gak segar. Iya. Yeah. Nah, saya kasih sesuatu yang seger. Wah, emang ada, Lek? Ada, bentar dulu ya. Maaf ya. Yuk, sini. Kalau orang lesu, kayak enggak seger, tinggal minum aja. Udah, nanti juga seger. Coba. Ini? Nah, jangan cuci muka, minum. Ini. Ayo, gimana rasanya? Rek, ini Mighty benar-benar teh segar. Mengalir smooth di tenggorokan. Ringan, manisnya pas. Ini lezat nih. Betul, manisnya pas, gak kurang, gak lebih. Nah Mighty ini juga bisa diminum sama semua orang. Iya, Rek. Iya. Kesegaran Mighty bikin hidup Mamang alir lagi. Udah, alir. Cuma cocok mah sama siapa aja juga. Iya sih. Cocokologi lah pokoknya. Cocokologi. Nah sekarang Mamang istirahat. Ya. Kalau mau main futsal gak usah jauh-jauh di sini aja. Kan ada kandang ayam. Kecil dong. Muat? Enggak, di pinggirnya. Oh pinggirnya. Lek, berhubung hidup saya sudah ngalir lagi. Dan saya masih sendirian. Kayaknya juga tadi saya kedinginan. Saya mau cari tulang rusuk. Ya. Ayo Manohara kita main bola lagi. Ya sudah itulah ya. Saya tinggal dulu, Lek. Iya. Oke, bikin man. Hidup ngalir lagi nih, Mike. Ya, tinggal dulu. Makasih loh ya tadi nolongnya. Ya, tinggal dulu.